Kalian yang ingin melangsingkan tubuh, mengecilkan perut dengan menggunakan produk ini, namun belum kalian beli, tonton video ini agar kalian enggak nyesal dan agar kalian tahu bagaimana cara yang benar menggunakan produk ini. Karena aku sudah menggunakannya selama 1 minggu. Produk ini terbuat dari kain, dari luar warna hitam, dari dalam warna hijau. Ini ukuran M yang aku ambil. Ada beberapa ukuran, ada S, M, dan L. Ini hari pertama aku menggunakan produk ini. Cara menggunakannya adalah dibuka dan ditarik korsletnya. Korset apa korslet? Kemudian dimasukkan kaki kita kedua-duanya seperti pakai rok. Setelah itu ya ditarik lagi sampai benar-benar muat. Makanya perhatikan ukuran kalian sebelum membeli. Jangan nanti dipesan L ternyata ukuran kalian M, jadi longgar. Gagal lah nanti, gak bisa membakar lemak dia. Nah ini aku tarik dan ternyata memang cocok ukuranku itu M. Kesan pertama menggunakan korset ini, 1 jam dia mulai terasa panas area perut. Kurang nyaman memang, karena di sini kan tugasnya membakar lemak ya. Aku nggak tahu ya apa zat yang ada di dalam kain ini sehingga terasa panas. Mungkin karena ketat, mungkin karena warna hitam, karena hitam memancarkan radiasi. Radiasi apa itu yang dulu kita pernah belajar IPA? Kalau warna hitam katanya agak panas karena bisa mengumpulkan cahaya matahari. Ya kalian pikirlah ya. Aku cuma menceritakan apa yang kurasakan. Kalian pasti ingin tahu jawabanku, apakah benar korset ini bisa membakar lemak di perut? Ya, bisa membakar lemak 20% dalam seminggu kalau kita enggak makan banyak. Korset ini sebenarnya fungsinya menekan agar kita tidak makan banyak. Jadi perut kita itu kayak ketat gitu. Jadi seandainya kita menggunakan korset bahan lain pun tetap sama aja. Ini hari kedua aku menggunakan korset. Hasilnya enggak begitulah, tapi mending daripada enggak menggunakan korset sama sekali. Pesanku buat kalian, memang korset ini bisa mempercepat. Seharusnya 20% yang dibakar, tapi karena kalian menggunakan korset dan rajin olahraga dan juga mengontrol makanan kalian, bisa meningkat jadi 80% pembakaran lemak dalam 1 minggu. Maksudku ini seharusnya 1 minggu hilang 2 kilo bisa jadi 8 kilo. Ini aku buat ramuan kunyit dan jahe, diiris-iris lalu direbus dan diminum. Ini bisa mempercepat karena perut kita akan terasa panas dari dalam. Dari dalam panas, dari luar panas. Ini akan membantu lebih cepat perut kalian kempes. Di sini aku menggunakan korset setiap hari selama 7 hari. Kalian akan lihat, ya setidaknya bentuk perutku tetap meskipun aku makan rada banyak. Korset ini harganya 20 ribuan. Ada yang 30. Ini aku beli kemarin pas diskon 17 ribu aja sih, makanya aku beli. Pesan terakhirku untuk kalian, jika kalian ingin hasil yang maksimal, gunakan korset ini, enggak akan nyesal belinya. Kemudian olahraga, minum kunyit, minum jahe, atau minum lidah buaya, tetap ada perawatan dari dalam. Makan, jangan makan yang berlemak, makanlah buah dan sayur-sayuran. Di sini aku tetap berolahraga sekalipun aku masih menggunakan korsetnya. Kesimpulannya, jika kalian melakukan apa yang kukatakan tadi, maka seminggu perut kalian yang buncit udah kempes. Lemak hilang sekitar 6-8 kilo seminggu. Rajin berolahraga, jaga pola makan, minum kunyit, minum jahe dari dalam, maka kalian akan mendapatkan perut yang lumayan langsing-singset. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.